selamat datang di podcast channel kita hari ini. Hari ini kita bersama 4 orang. Yaitu ada Avano, Celine, dan Ruth. Ruth ini baru di channel kita. Dan by the way, sebagai kalian belum subscribe ke youtube.com/kevalsan, link coming soon. Subscribe dulu ya. Oke, okay, mari ikut penjelajahan kita mari, tentang hari ini ketidakjelasan kita. Hari ini kita akan podcast dulu. Podcast apa podcast ya? Podcast tidak jelas. Selin, kita hari ini mau podcast apa hari ini? Making coffee hotel. Disabled, recordnya disabled. Making coffee hotel. Gak jelas hotel. Nah, bagi kalian belum tahu coffee apa yang kami akan bicarakan hari ini. Kami membicarakan seputar semua hal yang terjadi dalam grup chat kita di kelas kita. dari begini, dari ada orang yang ngomong rip, jadi ngomongin tentang Covin. Jadi VIP Covin. Jadi aku ngomong jadi VIP Covin itu mulai buat kayak emosi Covin, mulai sensen emosi Covin. Terus jadi deh, kalian bikin Coffin Hotel. Buat Coffin Hotel. Bentar, aku cari apa tuh Coffin Hotelnya dulu. Aku tahu kemarin aku buat. Ya, katanya Coffin Hotel tuh, katanya kalian terserah mau dibawa kemana, kalau mayatnya ngomong dibawa kemana akan dibunuh. Mayat. Terus aku tanya, terus gimana caranya tahu kok itu orang itu mau kemana? Katanya Selin itu mau kalau Selin diem, katanya iya, jadi kamu tanya mau kesini, mayatnya diem, artinya dituruti, gitu ya? Iya. Yeah. Gitu ya, ya, ya gitu ya. Iya. Iya, Ruth. Nah itu, iya, Ruth. Bentar. Aku mau ganti juga. Bentar. Aku cuma record voice, nggak pakai ini, nggak pakai cam. Iya. Ya, tapi aku mau ganti juga sih. Ini cuma virtual background kok, bukan profile. Oke. Kok ya tah virtual background dah itu? Itu. Oke. Kok kayak BTW bakalan ada bloody pool itu, jadi ceritanya kayak jadi ceritanya gak jelas banget. Aku buat bloody pool itu jadi ceritanya kayak di box gitu loh, gak jelas. Jadi kalau masuk cemplung push gitu, merasa kayak di dunia lagi, gak jelas sih. Apa? Itu apa? Oke lah, kita akan mulai dengan episode kita hari ini. Kita akan jelaskan bagaimana kami akan membuat McCoffin Hotel. Disclaimer, McCoffin. Coffin Hotel. Ini baru season 1 ya guys, masih ada banyak season mendatang, semoga. Ya. Pada hari ini beneran ini sudah selesai toh. Mari kita buka Coffin Hotel. Side people can go in it if one of the family pays. Couple pack. Ya bentar, kopi ya. Couple pack, family pack. One with normal coffin. Root, kopi itu send ke aku. Kopi itu send ke aku. Kopi itu send ke aku. Itu ini belum selesai Kevin. Kevin belum selesai ini. Oke, makanya kita akan bahas dulu konsepnya bagaimana. Oke, kita akan bahas dulu konsepnya bagaimana. Konsepnya apa? Diam dulu. Oke, jadi mari kita buka Coffin Hotel. Jadi bakal ada kayak orang yang bellboy. Bellboy itu bisa dikatakan Abby dan Ruth. Loh, aku. Kok aku? Kevin dong. Kevin jadi. Bukannya aku rasa Kevin jadi housekeeper. Apa aku jadi apa? Ya Kevin. Cashier. Housekeeper sama cashier. Iya, cashier. Jadi housekeeper. Umi hotel ada kasir. Jadi pakai baju. Embo resepsionis. Ada mau beli Kevin. Ya, resepsionis. Ya udah, kamu resepsionis pokoknya. Terus Abby bisa jadi another receptionist and Ruth can be another receptionist. Jadi kayak ada tiga. Jadi kita multitasking dong. Iya, aku bagian ganggu Kevin.
Oke. Aku bagian ganggu Kevin. Terus kamu jadi terus apa kalau kamu cuma ganggu aku? Jadi ya, yang bikin Kevin. Kamu masuk, yang bikin kamu masuk Kevin salah satu Kevin. Nah, kamu nanti satu hari Kevin kamu juga masuk Kevin. Rasain jadi iya. Jadi mayat itu rasanya kayak gimana. Aku udah merasa kamu jadi mayat berkali-kali, Bang. Oke, okay, mari kita nanti ke Coffee Hotel. Oke, gini aja. Aku sama Ruth yang bagian resepsionis, kamu yang bagian ngetes-ngetes each coffin. Ya. Ini lah. Ini udah. Ini ada bolongnya, Kak. Ini bisa jebol enggak? Ini udah dikunci enggak? Mencegah. Ya udah kita langsung masuk ke bab berikutnya. Origin. Pelayanannya bagaimana kita akan melayani ini? Pengunjung-pengunjung kita, guest kita. Bukan melayani di gereja, kok yang penting. Di gereja. Jadi nanti mayatnya nanti ada orang. Salah satu orang dari keluarga terus, nanti bakalan bayarin orang matinya itu buat Tedo. Ya terus Kevin bagian nyanyi, Kevin bagian nyanyi terus main gitar. Nyanyiin tentang rip. Nyanyiin nanti lagunya. Rip. Nyanyi rip terus sampai masuk kamar. Yeah. Jadi ikutin sama Kevin. Rip. Terus pakai iringan gitar. Iya. Iringan gitar. Pakai topi bellboy, pakai baju bellboy, bawain koper ya. Rip, drag. Terus nanti Kevin harus gantiin bajunya setiap hari loh. Ganti bajunya siapa? Kalau nanti Kev kalau nanti kamu nanyain dianya diem itu berarti iya. jadi ya, terus kamu nanti harus Kev terus kamu nanti harus betulin bantalnya orangnya di kopi tuh konsep kamarnya kira-kira konsep kamarnya gimana konsep kamarnya ampun. Gak ada apa-apanya soalnya udah mati. Ya, kopinya tuh cuman AC biar cuman AC. Kopinya cuman AC. Terus nanti ya. Cuman AC biar enggak busuk. Biar enggak busuk. Iya. Mayatnya pengap di situ. Eh, BTW kita kasih cairan aneh gitu biar enggak bau. Terus nanti ya pokoknya begitu deh. Terus nanti ada apa tuh? Orang yang bawain kemana-mana yaitu Kevin. Kevin itu jadi multitasking banget, ya ampun. Iya, main gitar. Bayarnya tinggi banget. Satu hari bisa Kevin sampai 3 juta, ya ampun. Iya, Kevin lo banyak main gitar, nyanyi. Aku gangguin dia. Ya, dia bawa bayat-bayat. Dia ngetes Kevin. Banyak loh, ada 4. Tambah next apa juga. Ini next oke okay, terus nanti bakalan ada kayak VIP Kevin gitu. VIP Kevin itu buat terus dari juga ada family Kevin. Berikutnya kita Kevin apa terus bakalan nanti ada makanannya ya setelah mereka ya. Kita cuma nanyain Anda apakah mau ini, dia diem, kita kasih, kita buka mulutnya, kita colok. terus pas ya. mau ada ayam goreng terus mau ke kamar mandi, kita harus mandiin tapi Pak harus pakai baju dalam nggak ya? Iya. Aci lu. Kevin yang ngelakukan itu ya. Ja. Anybody know the origin? Aku kan resepsionis. Gimana sih kalian ini? Loh, kan dibilangin kamu multitasking. Aku ganggu kamu. Kamu pakai baju renang aja kita apa sih? Pakai baju renang. Iya, masuk.
masuk kabin langsung pakai baju renang. Terus kalau waktunya mandi nanti keluar, terus nanti waktu basah-basah gitu terus dimasukin. Masuk basah terserah pokoknya masuk kabin aman. Tapi nanti dari dalam basuh ya. Ya, tapi nanti memang bisa busuk ya. Iya. Sebentar. Terus nanti gini. Jadi kan Kevin kan udah basahin orangnya mayatnya itu. Kan pasti juga dimasukin ke dalam coffin kan. Coffinnya basah, Kevinnya masuk situ. Tes kalau itu bakal jebol atau enggak. Iya. Orangnya dikeluarin dulu. Soalnya kan coffin kan biasanya kan pakai kayu. Kev. Tapi kamu harus ngomong dulu ya ke orangnya. Permisi. Terus kamu keluarin orangnya. Iya. Apa ini? Apa ini? Kok tiba-tiba jadi putih ini? Update. Udah dah. Iya. Di Zoom. Iya. Buat kamu harus jadi hostnya. Iya, harus jadi host. Hey, open chat, I want to share something. Oke. Okay. Yaudah, next. Nanti terus. Jadi belum selesai VIP coffin ya? VIP coffin. VIP coffin itu buat kayak couple gitu. Die together. Iya, buat couple. Terus. Iya. Die together. Nanti mereka dapat masuk bed. Guys, open chat, guys, open chat. Kalau kayak gitu kan gitu. Apa ini ya ampun. Ya, aku kota kecil floating gitu ya apa sih? Aku kota kecil floating. Terus nanti. Gitu. Nanti ngomongnya sebelum mati gitu ngomongnya. Ya nanti aku sudah orderin. Ya. Kevin nanti aja. Kamu upload di YouTube enggak apa-apa aja ya. Kev. Upload di YouTube enggak apa-apa. Jagoan lo. Ya. Ya, kelinciku lo, Don. Lo kok kan diam semua. Namanya Coffin Hotel pasti ada. Nah. terus gini. Ya apa sih aku tiba-tiba lost in my way. Kan pasti kan kalau couple kan enggak mungkin toh dua-duanya langsung mati sekaligus toh. aku terus nanti satu. Wait, kenapa Mi di tengah? Oi. Terus nanti kita di dalam. Salah satunya kan bisa mati gitu. Kan satunya enggak bakal mati. Nah, Kevin di situ muncul. Kevin ngajarin cara mati gimana? Ya, mati bersama di dalam coffin. Hebat Paul. Terus mati bersama di dalam coffin. Terus nanti dibawa ke bed ada master bedroom. Ya ampun. Iya. Bagus gak Kev? Iya. Bagus iya. Gak Kev? Kita buat gak? Bagus. Bagus saya minta ampun. Kita buat gak? Iya buat lah. Kev kita buat pakai kerdus. Buat pakai kerdus. Karena kita low budget. Ah. Krik. We go low budget. Soalnya aku di celengan cuma punya 10 jutaan. Gak ya cukup. Ampun. 10 juta itu cuma 10 juta itu banyak, Be. Itu cukup. Cuma 2 tahun. Masih cukup. Percobaan bikin coffin pakai kertas. Pakai kertas dicat-cat. Coffin low budget. Hashtag Makanya Kevin harus cobain dulu. Hashtag Selin Benedicteo broke. BTW Kevin nanti kan harus cobain kopinya yang terbuat dari kerdus. Tuh Kev, cobain bisa jebol atau enggak. Kayaknya topik apa sih? Aku mau ngambil sih. Terus nanti kopinya nanti digantung. Nanti kopinya digantung gitu terus Kevin harus di dalam. Ngetes itu bisa atau enggak. Next podcast bakalan jadi Maxlin. Ya, next podcast kami akan membahas tentang Max Lin. Terima kasih bagi kalian sudah menyaksikan podcast ini. Bagi kalian belum follow podcast saya di Spotify, Kevin Arinto. So, di follow dulu supaya kalian tidak tinggalin podcast berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ngomongnya kecepatan. Aku mau ngomong. Yeah. Thank you semuanya udah ikutin kegilaan kita seharian. Iya. Enggak seharian sih. Enggak seharian sih ini.
beberapa menit lah ya. Ya beberapa menit. Beberapa terima menit kasih sudah menonton video banget. Ini like, subscribe, share bagi kalian yang nonton di YouTube, follow akun Spotify bagi kalian yang nonton di Spotify. Terima kasih, Kevin Lansani signing out. Bye bye.